chan yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Perlu saya tekankan, saat ini kita perlu waspada secara menyeluruh, sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren kasus ke provinsi di luar Jawa-Bali. Jika beberapa waktu lalu kasus nasional sangat didominasi oleh provinsi di Jawa Bali, saat ini proporsi kasus dari provinsi di luar Jawa Bali mulai mengalami peningkatan. Dinamika ini tentunya penting untuk diperhatikan agar kita dapat segera menyesuaikan langkah pengendalian yang lebih tepat. Pergeseran kontribusi Jawa Bali ini terjadi di tengah terus meningkatnya kasus nasional. Dalam lima minggu terakhir, kasus mingguan nasional konsisten mengalami kenaikan. Meskipun seluruh wilayah tersebut mengalami kenaikan kasus, namun kenaikan pada luar Jawa Bali lebih cepat dan signifikan, sehingga kontribusinya terhadap kasus nasional juga meningkat. Kasus mingguan di luar Jawa Bali hanya sekitar 600 kasus pada akhir Januari lalu, dan sekarang angkanya meningkat tajam menjadi 95.000 kasus. Hal ini menyebabkan kontribusi kasus di luar Jawa Bali terhadap total kasus nasional terus meningkat. Pada akhir Januari lalu, kenaikan kasus nasional hampir seluruhnya dikontribusikan oleh dari Pulau Jawa Bali yaitu 95,34 persen. Namun seiring dengan berjalannya waktu, persentase ini semakin menurun dan digantikan oleh kontribusi kasus dari Provinsi Luar Jawa Bali. Jika pada awalnya Luar Jawa Bali hanya menyumbangkan 3 sampai dengan 4 persen dari total kasus nasional, saat ini angkanya terus naik hingga mencapai 24 persen dari total kasus nasional. Apabila ditelusuri lebih dalam di minggu terakhir, Sumatera Utara menjadi provinsi di luar Jawa Bali dengan kenaikan kasus mingguan tertinggi jika dibandingkan dengan kasus pada akhir Januari lalu Sumatera Utara mengalami penambahan kasus sebesar 12.000 kasus dalam satu minggu disusul Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur dengan bertambah 10.000 kasus Sumatera Selatan 6600 kasus Sulawesi Utara 5800, Lampung 5.500, Papua 4.400, Riau dan Kalimantan Selatan 4.200 kasus, serta Sumatera Barat 3.400 kasus. Angka-angka kasus ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kasus pada awal Januari lalu yang hanya sekitar 40 kasus saja. Artinya, dalam 4 minggu, kasus di 10 provinsi ini naik 100 hingga 300 kali lipat. Tentunya, hal ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama, apalagi kenaikan kasus pada provinsi-provinsi tersebut juga diiringi dengan kenaikan kematian dan angka keterpakaian tempat tidur atau bor, meskipun tidak setinggi pada gelombang delta lalu. Jika dibandingkan dengan data pada akhir Januari lalu, hanya Papua yang tidak mengalami penambahan angka kematian. Sementara 9 provinsi lainnya mengalami kenaikan kematian bahkan hingga 29 kali lipat. Sebelumnya provinsi-provinsi ini hampir tidak mencatatkan angka kematian. Sangat minim yaitu 1 sampai dengan 5 kematian dalam satu minggu. Saat ini Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi yaitu 29 orang meninggal dalam satu minggu disusul oleh Sulawesi Selatan 27 kematian, Sumatera Selatan 26 kematian, Lampung 25 kematian, dan Kalimantan Timur 19 kematian. Sementara dari sisi bor isolasi rumah sakit rujukan, 10 provinsi tersebut semuanya mengalami tren kenaikan. Di akhir Januari lalu, bor di 10 provinsi ini masih berkisar 2 sampai dengan 5 persen saja namun saat ini telah meningkat menjadi 20-40 persen. Per 20 Februari 2022, BOR pada 7 dari 10 provinsi ini sudah melebihi 30 persen. Bahkan di Sumatera Selatan sudah mencapai 45 persen. Disusul oleh Sulawesi Utara 38 persen, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara 35 persen, Lampung 33 persen, Kalimantan Timur 33 persen, serta Kalimantan Selatan 31 persen. Hanya Papua yang bornya masih terbilang rendah, yaitu 19 persen. Melihat dinamika kasus yang demikian, kita perlu menyesuaikan strategi pengendalian. Jika pada tiga minggu kebelakang penanganan difokuskan di Provinsi Jawa Bali, saya mohon untuk di minggu ini dan ke depannya, untuk juga memantau perkembangan dan mengevaluasi penanganan Covid-19 di provinsi luar Jawa Bali. Seperti yang saya pernah sampaikan, setiap terjadi kenaikan kasus di Jawa Bali, maka dalam 2 sampai dengan 3 minggu setelahnya akan disusul peningkatan di luar Jawa Bali pula. Salah satu yang penting dilakukan adalah terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil dengan penerapan PPKM mikro. Melalui posko desa atau kelurahan, sayangnya baik pembentukan maupun kinerja posko desa atau kelurahan saat ini terus mengalami penurunan. Padahal, saat ini masih terdapat 53,549 desa atau kelurahan, atau 60% dari total desa atau kelurahan di Indonesia yang belum membentuk posko. Pembentukan posko baru di minggu ini juga hanya bertambah 25 posko. Jauh lebih rendah jika dibandingkan penambahan yang lalu, sedangkan pada kinerja posko yang terlaporkan saat ini jumlahnya terus mengalami penurunan. Kinerja posko pada gelombang delta yang lalu sempat mencapai 5,5 juta laporan, sementara beberapa minggu terakhir ini hanya sekitar 1 juta laporan saja. Untuk itu, mohon kepada seluruh pimpinan daerah, yaitu bupati dan wali kota, terutama pada provinsi di luar Jawa Bali, untuk kembali menggalakkan pembentukan dan meningkatkan kinerja posko di daerahnya. Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM di daerah masing-masing demi menekan laju kasus. Utamakan kegiatan yang lebih berperan dalam menekan kenaikan kasus, seperti pembubaran kerumunan penegakan disiplin protokol kesehatan serta pelacakan kontak erat dibanding kegiatan yang sifatnya hanya berupa himbauan. Penanganan cepat pada pasien positif serta pemantauan warga yang isolasi mandiri di rumah akan jauh lebih efektif apabila dikoordinasikan oleh posko daerah. Serta pastikan ketersediaan obat-obatan baik di apotek maupun melalui telemedicine. Progres vaksinasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Provinsi Jawa Bali, mengingat masih ada provinsi yang belum mencapai target baik vaksinasi pertama, kedua, maupun boosternya, saya harap dapat terjadi perbaikan jumlah laporan kinerja posko dan pembentukan posko baru dalam dua minggu ke depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa sebagian besar vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia wajib diberikan dua kali untuk mencapai dosis lengkap. Penjelasan ini diharapkan dapat membangun komitmen serta semangat pemerintah daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan cakupan vaksin dosis lengkap di Indonesia. Data terkini menunjukkan sekitar 49 persen populasi Indonesia belum menerima dosis vaksin keduanya, bahkan secara tren nampak pula penurunan laju suntikan dosis vaksin di bulan Februari ini. Upaya percepatan cakupan dosis kedua khusus di 20 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi saat ini perlu ditindaklanjuti secara serius, yaitu DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua demi mencegah penambahan kasus di dalam daerah maupun importasi kasus ke daerah lainnya. Langkah yang harus dilakukan ialah memantau data vaksinasi di tiap kabupaten/kota, termasuk besar stok dosis berkala bersama dengan dinas kesehatan setempat, untuk perencanaan kegiatan vaksinasi yang baik dengan prioritas kelompok. Rentan mungkin tidak sedikit dari kita menyaksikan pentingnya vaksinasi dosis kedua. Sebagai dasar pemahaman bersama, terdapat berbagai jenis vaksin yang beredar di dunia, yang dikembangkan dengan teknologi yang berbeda pula. Ada vaksin yang dibuat dengan mematikan virus, ada yang dibuat dari bagian protein virus, ada pula yang dibuat dari materi genetik virus, dan lain sebagainya. Masing-masing vaksin yang beredar sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga penggunaannya pun harus disesuaikan dengan aturan masing-masing jenis. Sama seperti produk kesehatan lainnya, vaksin juga wajib diberikan sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh produsen vaksin agar mencapai kekebalan yang optimal. Dalam hal ini, ada merek vaksin yang hanya perlu diberikan satu kali dosis dan ada pula vaksin yang perlu diberikan dua kali dosis bahkan lebih dengan jarak waktu tertentu. Walau beragam, bukan berarti vaksin ini dapat diproduksi dengan melimpah. Nyatanya jumlah vaksin yang telah mendapat izin edar dari WHO masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan dosis vaksin dari seluruh negara di dunia. Pertanggal 18 Februari tahun 2022, tercatat baru 26 jenis vaksin yang mendapatkan EUL di saat 339 vaksin lain masih dalam tahap pengembangan. Indonesia pun dapat mengamankan dosis vaksin yang saat ini dimiliki berkat diplomasi global serta bantuan dari berbagai negara lainnya. Di tengah keterbatasan jumlah berbagai jenis vaksin global, Alokasi vaksin yang berhasil didapatkan Indonesia sebagian besar merupakan vaksin dengan pemberian dosis e, dua dosis. Kedua dosis ini memiliki tujuan yang berbeda dan saling melengkapi demi terbentuknya kekebalan yang optimal. Dosis vaksin pertama bertujuan untuk menstimulasi produksi antibodi ke dalam sistem imun tubuh untuk pertama kalinya, atau seringkali disebut respon imun pertama. Sedangkan dosis kedua bertindak sebagai booster untuk menjamin bahwa sistem imun betul-betul mengembangkan respon memori yang optimal saat harus melawan virus COVID-19 lagi di kemudian hari. Sama halnya dengan jumlah dosis, jarak pemberian antara dosis pertama dan dosis kedua tentunya berbeda-beda pula, tergantung vaksin yang digunakan. Meskipun demikian, pemberian dosis kedua tidak boleh terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, apalagi hingga lebih dari enam bulan. Hal ini disebabkan karena jika sudah sangat terlambat, kekebalan yang tidak lagi dapat terbentuk dengan optimal. Sesuai dengan rekomendasi Kelompok Penasihat Teknis Indonesia terkait imunisasi atau ITAGI, apabila dosis pertama sudah diberikan lebih dari enam bulan lalu dan dosis dua belum diberikan, maka vaksin perlu diulang dari dosis pertama, walaupun tentunya ketentuan ini dapat berubah apabila setelah dosis pertama, seseorang tertular COVID-19 sebelum dosis kedua sempat diberikan. Melihat fakta-fakta tersebut, maka ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama: pertama, perlunya melengkapi dosis vaksinasi sesuai vaksin yang didapatkan, penggunaan vaksin yang dosisnya tidak lengkap. Tidak dapat menimbulkan respon kekebalan tubuh yang optimal. Yang kedua, jangan sampai terlambat melengkapi dosis vaksin. Keterlambatan vaksin, kecuali akibat tertular COVID dan halangan medis lainnya, dapat menyebabkan pengulangan dosis pertama. Dengan kata lain, dosis vaksin yang sudah diberikan menjadi sia-sia. Perluasan cakupan dan percepatan vaksinasi saat ini juga menjadi lebih genting. Mengingat faktanya, banyak stok vaksin yang sudah terdistribusikan ke gudang daerah, namun belum disuntikkan dan terancam untuk kadaluarsa. Padahal nyatanya, sangat sulit bagi Indonesia mendapatkan alokasi vaksin sebesar apa yang kita dapatkan hari ini. Untuk itu, kita perlu bersyukur dengan memanfaatkannya sebaik mungkin. Oleh karena itu, jangan ragu untuk segera mendapatkan dosis kedua vaksinasi maupun booster dosis ketiga. Terutama bagi Anda yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi, partisipasi kita untuk ikut divaksinasi sangat berarti sebagai upaya pencegahan penularan dari segala aspek, selain menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, terkait rilisnya buku saku COVID-19 yang berjudul praktis-praktis antisipasi gelombang ketiga COVID-19 atas kerjasama empat instansi pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, KPCPEN, Satgas COVID-19, dan Kominfo pada hari ini tanggal 22 Februari 2022 telah dirilis buku saku COVID-19 untuk masyarakat yang berisi informasi terkini seputar COVID-19 khususnya varian Omikron alur penanganan COVID-19 yang perlu dipahami masyarakat dan cara memeriksa dan membuktikan hoax COVID-19 yang tersebar di masyarakat. Perilisan buku saku ini didasari kesadaran pemerintah akan pentingnya peran serta masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Buku saku ini akan lebih banyak berfokus pada penanganan COVID-19 dan melengkapi buku saku lainnya terkait pencegahan COVID-19 yang sudah dirilis oleh bidang perubahan perilaku satgas COVID-19. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat agar selalu siap dan sigap dalam mengantisipasi gelombang kasus baru di Indonesia. Untuk itu, dimohon masyarakat dapat mengakses buku saku ini secara digital melalui website resmi www.covid19.go.id seluruh media sosial resmi penanganan COVID-19 milik pemerintah atau melalui microsite s.id garing info vaksin, bersama dengan informasi penting lainnya terkait COVID-19. Kedua, telah dirilisnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 terkait evaluasi seluruh level kabupaten kota serta penetapan perpanjangan PPKM di wilayah Jawa Bali. Hasil dari uh, evaluasi level minggu ini menunjukkan kenaikan jumlah daerah dengan level 3 dan 4 di Indonesia. Untuk itu dimohon agar seluruh pemerintah daerah serta masyarakat kembali mengevaluasi upaya pencegahan yang dilakukan di masing-masing daerah. Berikut akan saya umumkan beberapa daerah yang pada minggu ini wajib menjalankan PPKM level 3 dan 4. Kabupaten kota yang wajib menjalankan PPKM level 3 sebanyak 99 kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi. Sedangkan kabupaten kota yang wajib menjalankan PPKM level 4 adalah Kota Cirebon di Jawa Barat, Kota Tegal dan Kota Magelang di Jawa Tengah kota Madiun di Jawa Timur. Mohon untuk setiap kepala daerah maupun masyarakat mencari tahu level kabupaten kotanya masing-masing. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan melakukan penyesuaian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster bagi lansia berdasarkan rekomendasi Itagi dengan poin penekanan sebagai berikut. Yang pertama, Pemberian dosis booster bagi lansia atau usia di atas 60 tahun dapat diberikan dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap. Yang kedua, vaksinasi COVID-19 dosis booster dapat dilakukan secara homolog atau sejenis, atau heterolog atau beda jenis, sesuai ketersediaan di lapangan dan merupakan jenis vaksin yang telah mendapatkan EUA dari Badan POM dan rekomendasi Itagi. Namun mengingat saat ini vaksin Sinovac jumlahnya terbatas dan satu-satunya jenis vaksin yang dapat diberikan kepada anak yaitu 6 sampai dengan 11 tahun, maka jenis vaksin Sinovac akan dikecualikan untuk jenis vaksin booster yang diberikan kepada lansia. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Irfan Amin, Tirto Id. Bagaimana tanggapan Prof terkait pendapat dari seorang kepala daerah yang menyebut bahwa proses isoman saat ini sudah tidak efektif untuk menangani COVID-19? Terima kasih. Terima kasih pada Tirto.id. Pada prinsipnya, setiap pemerintah daerah harus tanggap mempersiapkan fasilitas isolasi terpusat, terutama daerah-daerah yang sedang mengalami kenaikan kasus karena tidak semua masyarakat menyanggupi isolasi secara mandiri yang layak. Sedangkan masyarakat di daerah yang positif diminta untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi menjamin proses isolasi dan pelayanan yang terpantau serta terkendali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari media yang sama. Terkait libur panjang tanggal 28 nanti, apakah ada kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus yang kerap muncul saat setelah masa libur panjang? Terima kasih. Baik, uh, sejauh ini pemerintah masih mengoptimalkan kebijakan PPKM yang ada dan tidak membuat khusus menjelang libur yang bertepatan jatuh di tanggal 26, 27, dan 28 Februari 2022. Meskipun begitu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam menjalankan aktivitasnya, mengingat kondisi kasus COVID-19 masih cukup tinggi, dengan memperhatikan kebijakan PPKM di daerahnya masing-masing. Khusus bagi populasi rentan seperti lansia, penderita komorbid, dan orang yang belum divaksinasi penuh, untuk menunda dulu kegiatannya, dan untuk masyarakat lainnya, walau bisa beraktivitas lebih leluasa dimohon untuk menjalankan protokol kesehatan ketat demi melindungi diri sendiri dan orang yang ada di rumah. Baik, terima kasih dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima, dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas, dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.